demi cinta Tuhan kepada kita semua, serta demi cintaku kepadamu, aku ucapkan kata-kataku. Kalau sampai akhir hayatmu nanti, bahkan kalau sampai kelak matinya cucumu, belum ada kepemimpinan yang menjamin sandang panganmu, keamanan rumah tangga, serta nyawamu. Maka apakah masih berarti bagimu kalau aku katakan bahwa masih ada yang bernama Tuhan? Yang aku mohonkan kepadanya agar rizkimu terpelihara, ketentraman hidupmu terjaga. Aku mohonkan semoga masalah-masalah yang menimpamu disediakan jalan keluarnya. Maka inilah kami semua, Ma'iyah, lingkaran kebersamaan kita semua. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sinau sesarengan dalu menika pun milai ngangge pedoman dari Allah bahwa kita itu harus ndelok mengarep, harus melihat ke depan. Monggo. Melihat ke depan itu iso sesuk, iso minggu ngarep, sasi ngarep, tahun ngarep, iso limang tahun meneh, iso 10-15 tahun meneh, iso 50 tahun meneh. Soale kowe ndek putu sok-sok, kowe kudu mikir putumu mulai saiki, aja mikir kowe tok. Apalagi negara seharusnya mikirnya itu minimum 30 tahun ke depan. Jadi bukan hanya kepentingan jabatan 5 tahun itu tok golek lem ning bareng-bareng mikir mengarep. Nah, ke depannya ini nanti kita omongkan bahwa kita harus ngelihat ke depan satu. Menurut Allah ndelok nang ngarep iku kudu waspada. Jadi punya dihimpun kewaspadaan ndelok mengarep terus setiap kali setiap langkah waspada meneh waspada meneh waspada meneh. Nek ora kowe engko dikeki kaca karo Gusti lagi lho kowe kurang waspada, iki lho kowe kurang kowe sembrono, kowe ngawur, kowe sak penak-penakmu dhewe. Nah, baru diteruskan oleh ayat-ayat berikutnya, saya akan mulai dengan ayat yang Anda semua insyaallah sudah hafal juga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha wa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du, monggo Ibu Bupati dan semuanya, nanti akan kita mulai dengan pengantar dari penyelenggara termasuk Ibu Bupati. Kita mohon untuk juga melakukan puzzling, menyatukan hati dan pikiran pada malam hari ini untuk supaya kita mendapat perolehan ilmu dan kewaspadaan ke masa depan. Jadi ada ke depan itu dihitung secara waktu maupun dihitung secara ruang. Deso ya waspada, kabupatene ya duwe skala kewaspadaan sendiri, negorone ya ngono, dan setiap individu maupun keluarga punya kewaspadaan sendiri-sendiri. Waspada itu saya terjemahkan untuk mencari titik yang paling inti dari takwa. Allah tadi kan berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dan lihatlah ke depan, bertakwalah lagi, kan gitu. Monggo Ibu. Iki sing dikei ilmu ming wong beriman. Seharusnya kita lebih maju dibanding orang yang tidak beriman, karena di situ ayatnya ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhannas, bukan ya ayyuhal yang lain-lain, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Jadi khusus untuk orang yang sudah punya sambungan hati dan pikiran dengan Allah Subhanahu wa taala, wis disangoni nek kowe ndelok nang ngarep sing waspada. Nah, waspada ini kan luas, ndak karu-karuan. Nomor satu, waspada bahwa Allah selalu bersama kita, yo menyayangi kita, yo ngawasi kita, yo ngerjekeni awake dhewe, ning yo ngontrol awake dhewe, yo ngilike, yo ngukum, yo nguji sak piturute. Itu kewaspadaan terhadap Allah. Terus kita harus waspada terhadap segala sesuatu, apalagi kalau urusannya sudah negara, itu begitu banyak dimensi dan faktor-faktor yang harus kita waspadai. Nah, saat durungi ngomong ombo-ombo, ikinku tetap efektivitas atau manfaatnya gunane kudu untuk individu yang datang pada malam harinya. Jenengan dewe-dewe kudu bisa untuk manfaatnya. Jadi ora kabeh wong kudu mikir kabeh. Ora kabeh wong kudu mikir barang sing gede-gede. Ono sing mikir gede, ono sing mikir sedengan, ono mikir sidik. Dan seterusnya. Nanti pokoknya sabar dan hati-hati. Nah, untuk itu nanti saya mohon kita menghimpun sing kita sinau apa, karena hari ini kan sebenarnya kita ini sedang bersih dusun.
Bersih dusun itu juga bisa kita pakai untuk berangkat memikirkan ke depan tadi itu. Mergo sing gelem resik-resik iki ming desa karo dusun kuwi, kutha ora ana bersih, kutha ora ana, mlane kutha iki kotor ya karu-karuan. Import najise akeh banget. Nah, mulane nek desa iki alhamdulillah syukur kuwe kutha kaya ngapa tetep desa. Karena Anda lihat nanti faktor-faktor apa sih nek desa bedane karo kutha. Apa meneh negara ora ana kok bersih negara. Ora ana merti negara. Jadi luweh pinter wong desa timbangane presidene. Timbangane negarane kan gitu kan. Karena mereka tidak pernah merasa kotor. Wong gawe resik dusun itu kan karena kesadaran kita ini jangan sampai kotor, ayo diresik terus menerus, ayo wudhu terus lah gitu kan. Tapi kan ini tidak ada kesadaran seperti ini. Semua sistem-sistem besar di negara kita enggak ada yang punya kesadaran itu. Kabeh kroso bener, kabeh kroso apik. Nganti saiki iki pinter penting banget, aku dadi wedi. Dadi sing nguasai iki wong pinter. Sing diomongke wong pinter, upama aku iki pinter aku ora wani lho ngomong nek aku pinter. Ning saiki lak pinter-pinteran kabeh. Begitu ora ngene bener ngene ora bener kuwi sing ngomong kan wong pinter, nek wong bodoh kan ora wani ngomong ngono. Nah, upama aku iki pinter aku ya ora wani ngarani awakku pinter, upama aku iki apik aku ya ora wani ngarani awakku apik. Ning kowe lak dipimpin wong sing merasa pinter karo merasa apik nggih mboten? Nek ora merasa apik kowe ora wani masang-masang raimu ning baligo-baligo. Kowe mesti kowe mergo kowe krasa apik. Mergo krasa bener, krasa pinter sak piturute. Ngono ya aja nesu ya. Bismillahirrahmanirrahim kita cari merti desa itu nanti kita cari. Boleh enggak panitia saya meminta pendapat para hadirin dulu. Jadi saya minta 3x3. Satu yang orang desa sini 3 orang. Ya Allah, ya Allah. Tiga orang, terus yang dari luar desa sini 3 orang, yang dari jamaah Ma'iyah 3 orang. Esop awani, bismillah. Baru setelah itu kita buka dengan sholawat, terus kita kelasani dengan apa namanya paparan-paparan dari penyelenggara Sohibul Bait. Sopo wong telu? Wong enam, wong songo. Terus bocah ngene wae, ora jamaah amaknya wae, sing cah nom-nom wis sing njaba. Nek kowe ora gelem berarti wis tuwa kowe. Ayo. Ya, sip, tepuk tangan. Yes. Oke, sini sama Ibu Bupati ya, siapa tahu jadi menantunya. Bangan iku entuk sing ngarep-ngarep iki ya toh, ya mending menjadi menantu Ibu Bupati nyun sewu. Satu lagi ayo, Mbak, satu lagi, Mbak. Ayo maju, Mbak, ya. Ayo Mbak, monggo Mbak. Ayo maju. Ayo satu lagi ya. Oke, sip. Ini dari luar desa sini ya. Monggo. Ayo langsung maju. Ya, alhamdulillah. Tepuk tangan semuanya, alhamdulillah. Pertanyaannya sama kok, cuman pasti jawabannya akan beda-beda karena alam berpikirnya dan pengalamannya, pengetahuannya pasti berbeda-beda. Pertanyaan sederhana. Ini kan resik, ada namanya merti desa, ono bersih dusun, apa mana? Rasulan, ya sak piturute. Itu saya minta minimum 5 dicari. Ngopo tok ndadak gawe bersih dusun ki ngopo? Hubungannya apa karo menungso, hubungannya apa karo masyarakat, hubungannya apa karo nilai-nilai, hubungannya apa karo agama Gusti Allah, hubungannya apa karo negara sak piturute, 5 saja. Gitu ya. Nah,
5 saja, saya yakin 9 orang ini akan punya jawaban yang lebih ragam. Nanti kita akan ketahui. Dari situ kita berangkat. Ben aku ora dadi kiai ceret. Gitu ya, nek dadi kiai ceret kan harus ora ngitung, pokoknya aku nggawane kuwi tak kayak kuwi kan. Nek ngene iki lak rada gendong sithik-sithik gitu ya. Nah, gendongnya justru 9 orang ini. Tepuk tangan semuanya sekali lagi. Nah,